Ya, halo, assalamualaikum untuk lover. Gimana kabar kalian ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dan keselamatan di era pandemi ini. Ya, ini selalu Mas Dok doakan bulat untuk lover semuanya ya tentunya ya. Oke, untuk lover ya, pada video kali ini Mas Dok akan berikan video tentang gigi tiruan lepasan dan gigi tiruan cekat ya. Ini model yang baru selesai dikerjakan setelah dikirim ke lab ya. Ini mau kita pasangkan ke pasien nanti ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Yang dipegang Mas Dok ini sekarang ini adalah gigi tiruan cekat ya, dengan desain jembatan gigi ya. Dimana di sini ada juga yang ini adalah gigi tiruan lepasan ya, modelnya seperti ini setelah dicetak ya. Ini bisa lepas pasang dan harus bisa dibersihkan setiap hari ya, kalau bisa ya. Setiap mau tidur harus dilepas dan bersihkan ya, kalau kenceng dipasang lagi enggak apa-apa sih. Kalau banyak giginya seperti ini enggak masalah ya, kita pasang terus ya. Soalnya enggak akan terlepas juga karena dia sangat ceket sekali di situ. Di sini bisa dilihat ya, kalau gigi tiruan desain jembatan ya emang harus seperti ini ya. Gigi yang aslinya harus ada yang dikorbankan untuk dikecilkan untuk tumpuan dari mahkota yang kita buat ya. Di sini kita desain dengan 3 gigi ya. Sebenarnya pada kasus ini yang bermasalah adalah gigi taringnya ya, berhubung pasiennya mau dengan gigi tiruan cekat ya, yang nggak mau repot, akhirnya kita desain dengan jembatan seperti ini ya, jembatan gigi ya. Otomatis kita buatkan 3 gigi biar seimbang dan kuat ya. Untuk proses pemasangannya ya, untuk lover nanti insyaallah akan Mas Dok buatkan videonya juga ya buat kalian semua ya. Ini untuk gigi tiruan lepasannya seperti ini ya, ini desainnya falplas ya, atau yang elastis ya, tanpa kawat gigi ya, tanpa kawat ya. Kalau untuk yang gigi tiruan lepasan akrilik, dia tentu ada untuk retensi atau pemegangnya memakai tambahan dengan kawat klamer ya. Dan untuk yang model paplas ini, dia lebih lentur, lebih tipis dan elastis ya, jatuh nggak akan pecah. Oke, untuk lover ya, sabar ya untuk video pemasangannya, insyaallah akan Mas Dok up juga buat kalian semua. Thank you untuk lover.